Ratusan anggota Panitia Pemungutan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Majalengka mendatangi kantor KPU Majalengka. Mereka menggelar aksi protes kepada Sekretariat KPU terkait honor dan anggaran dana BIMTEK yang hingga kini belum juga dibayarkan. Ratusan anggota PPK dan PPS dari perwakilan anggota PPK dan PPS di 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka ini melayangkan aksi protes terhadap Sekretariat KPU yang dirasa tidak transparan terhadap anggaran tahapan pemilu. Mereka berorasi dan menyampaikan tuntutannya kepada Sekretariat KPU agar transparan terhadap anggaran tahapan pemilu. Dari penjelasan Ketua Forum PPK dan Perwakilan Ketua PPS, aksi yang dilakukan ini untuk meminta penjelasan dan transparansi anggaran dana tahapan pemilu kepada Sekretariat KPU. Di antaranya adalah honor yang selama 2 bulan terakhir belum dibayarkan, anggaran dana untuk BIMTEK anggota PPK dan PPS yang juga belum dibayarkan, bahkan anggaran untuk pelantikan anggota KPPS yang pelantikannya sudah dilakukan pun belum dicairkan. Karena hal ini terpaksa pihak PPK dan PPS menggunakan dana talangan untuk menjalankan tahapan pemilu. Sedangkan waktu pemungutan suara sudah dekat. Dan apabila Sekretariat KPU tidak segera merealisasikan tuntutannya, maka para anggota PPS dan PPK akan mundur menjadi penyelenggara pemilu. Kami hari ini menuntut kejelasan tentang anggaran. Kami hari ini menuntut tentang tahapan yang tidak ditunjang oleh anggaran, sehingga kami merasa kesulitan di lapangan. Sedangkan target yang sudah dicanangkan oleh KPU bahwa partisipasi masyarakat akan meningkat. Terkait dengan masalah anggaran, kami merasa kesulitan di lapangan. Kami merasa kerepotan di lapangan. Apalagi yang saat ini mengingat surat suara yang sangat banyak, 5 lembar, dan ini sosialisasi belum kami sampaikan terhadap masyarakat di tingkat bawah. Karena kami selalu nombok, selalu pakai duit sendiri untuk melaksanakan BIMTEK, sosialisasi itu dari uang pribadi. Jadi ancamannya gimana kalau misalnya tidak ada cair? Kami siap mundur, Pak. Sekarang juga siap mundur kalau tidak ada keputusan dari KPU. Berarti semua PPK, PPS akan mundur? Tidak tahu. Tapi untuk dakwaan siap semuanya mundur. Dengan alasan tidak transparan masalah anggaran. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.